Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi akan membuat sebuah info tentang ban luar sepeda motor matic. Ini lagi sementara masang, mau membuka ya. Lagi sementara membuka. Ini mau ganti ban luar dengan ban luar IRC Fasti Pro. Sekarang lagi dalam proses. Nah, seperti ini dia modelnya. Mio 125. Dan penampakan untuk bannya sendiri seperti ini. Fasti Pro 9080 14 mc, seperti ini ya. Kalau harganya pribadi enggak tanya. Tapi ya paling kisaran 200-an ke atas kayaknya. Nah, racing compound, jadi udah apa ya, bisa menuking-nuking ya, menuking-nuking, menikung-nikung, menikung-nikung dengan tajam kalau di jalan aspal ya, karena khusus untuk race kalau buat harian ya mantep lah. Baru bahannya tebal, langsung kita buka aja. Ini sementara masang, si mekaniknya lagi membuka dan pribadi pas kebetulan lagi belanja langsung melihat secara langsung ya. Langsung pribadi pegang HP dan buat videonya. Dan ini IRC MAL 14 ukuran 9080. Dan kelihatan tampaknya seperti ini. Mengarah ke depan ya. Nah, seperti ini. Kembangnya. Daun-daun atau kembang ini, kembang. Bunganya sendiri adalah demikian. Ini pribadi lagi rekam sendiri, jadi agak kesusahan. Pribadi sengaja nggak bawa kamera. Nah, demikian ya. Tampaknya pasti bro. Rotasi ini bisa ke depan, bisa ke belakang kayaknya ini, seperti ini. Jadi ada dua model ya, 9080 14 mc, 49S. Nah, demikian ya. Ini bisa dua model, bisa ke depan, rotasi ke belakang ini ya. Rotasinya kan mengarah ke panah, ke belakang. Bisa ke depan juga. Tampaknya ya demikian. Ini belum dipasang, udah agak kegedean ya. Mungkin ya tuh rotasinya bisa dilihat ke belakang. Nah, demikian. Sekarang kita langsung pasang di motornya. Dan sebelum pasang, lumasi dulu pinggirannya agar bannya itu mudah apa ya, keluar garis-garisnya ya di pinggir ini. Demikian tampak dalamnya. Itu seperti apa ya? Kayak zigzag-zigzag dan bedak-bedak butiran-butiran debu, debu akibat masa lalu. Itu untuk menutup pori-pori ya. Nah, demikian, bisa mengarah ke depan, bisa mengarah ke belakang karena rotasinya itu ada dua arah. Dan langsung kita pasang aja. Ini masnya nggak pribadi shooting karena nggak bawa kamera DSLR. Kalau bawa kamera DSLR itu pribadi lebih pede ya. Kalau pakai kamera HP kayak gini pribadi kurang pede. Karena hasilnya ya demikianlah. Tapi yang paling penting bisa memberikan info dan wawasan dan pengetahuan bahwa Matic Mio M3, bukan Mio M3 ya, Mio 125 bisa memakai ataupun dipasang ban luar Fasti Pro.
dan hasilnya nggak kandas. Jikalau tidak muatan berat ya, shockbreaker dikasih tinggi ataupun kandasnya cuma sedikit aja, tapi nggak terlalu. Tapi alhasil tidak kandas. Langsung kita isi angin dan pastikan pinggiran garis-garisnya itu pada keluar ya, karena itu menandakan bahwa posisi ban sudah rata. Jika lo belum keluar garis pinggirnya, itu berarti menandakan bahwa ban belum rata ataupun belum sejajar dengan pelek, tidak rata dengan pelek. Nah, demikian tampaknya jika lo sudah terpasang. Ini rotasinya tadi ke belakang, ini sekarang rotasinya ke belakang. Jadi, nah sebelahnya juga ada ke belakang. Jadi dua arah ya. Tapi pribadi lebih senang yang mengarah ke bunganya itu mengarah ke depan, bukan ke belakang demikian. Karena dilihat kurang pas. Tapi bila untuk fungsi-fungsi ataupun kegunaan tertentu, bisa diarahkan ke belakang demikian. Karena kegunaan ya, tergantung kegunaan. Kalau dibalik ke belakang demikian ya mungkin lebih sip lah kalau untuk menikung. Dan mungkin itu aja, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Matur nuwun. Joget. Muni lo muni.